Guna mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, khususnya di Kota Tarakan, Senin pagi digelar vaksinasi massal di Makodim 0907 Tarakan. Program pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 terus dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pemberian vaksin bagi masyarakat dalam tema 1 juta vaksin dalam sehari. Seperti di Kota Tarakan Kodim 0907, di bawah naungan Korem Maharaja Lilla, Senin pagi menyelenggarakan vaksin massal di Makodim 0907 Tarakan. Ratusan warga pun telah mendaftar dan didata sebelumnya, mendatangi Makodim Tarakan dan berhak menerima vaksin. Makanya saya menyampaikan kepada para peserta vaksin ini untuk tetap perhatikan masalah protokol kesehatan. Sekalipun kita sudah divaksin, jadi sekalipun kita sudah divaksin, tapi kita protokol kesehatan. Ya, gunakan masker, usahakan maskernya adalah masker bedah. Kalau bisa dilapis, ya kan. Nah, kemudian tetap cuci tangan, ya. Kemudian tetap menjaga jarak, kemudian hindari kerumunan, gak usah kemana-mana. Ya. Sementara itu, vaksinasi yang dilakukan oleh Satuan TNI di bawah Korem Maharaja Lilla untuk Kota Tarakan sendiri disediakan sebanyak 900 vaksin. Jubaida Azara, Ekuator TV.